Perkenalkan, aku pebasket pemula. Aku bisa masukin bola kayak pebasket sombong. Lihat nih ya. Basket demplon, sosok ngevlog lu. Enak aja lu, lihat nih, masuk nih. Ya! Kualitas Indonesiano gak lu ah? Kopi hitam berkualitas asli Indonesia. Sesuai dengan selera peminum kopi Indonesia. Orang Indonesia minumnya Indonesiano. Asli enak. Di, lihat nih. Begini caranya. Lihat ring depan, itu jadi patokan lurus atau enggak. Terus lemparnya enggak usah ngotot. Kayak gini, tuh. Ya, masa? Bikin. Gimana coba? Kalau gua masuk keren banget nih. Lihat ke depan, lemparnya nyantai aja. Ring depan jadi patokan. Welcome back to Basket Live. Kembali lagi kita hadirkan salah seorang penantang yang diminta oleh teman-teman kita di DM. Yang request kita perkenalkan Indra. Geger. Ya, tepuk tangan untuk Indra. Terima kasih banyak udah datang di sini. Terima kasih udah diundang. Yes, seperti biasa kita akan menguji siapapun yang diminta oleh para klien kami ya. Okay. Katanya lo bisa diuji, katanya main basketnya oke. Okay. Tapi kan kita nggak tahu. You main basket dari kelas berapa? Dari kelas 3 SD lah kira-kira. Waduh. Berarti mah pasti jago. Berarti mah bisa ya. Bisa lah, bisa. Mau difur atau tidak? Jangan dong, biar seru. Oke. Oke. Udah tahu rules-nya ya. Kita main 21 poin, 2 poin, 3 poin dan ada 5 poin di sana. Okay. Terserah lo mau nembak dari mana. Yang pasti kita pengen lihat skill di sini. Oke, okay, siap. Oke. Okay. Let's go. Oke. Oke. Oke, let's get it. Come on. Gue lagi kalah mulu nih. Iya, dari kemarin. Bro, sorry nih bro ya kalau lu harus jadi korban. Iya. Ya, itu rendah hati gitu jago nih. Oke. Game on. Sabar. Oke. Okay. Hey. Oh, dia lempar. Yeah. Dia pernah lempar kayaknya. Gimana? Gue belum tahu dia cara mainnya gimana. Dia penembak kah, driver kah? Gue belum tahu driver. Ya. Driver. Driver, drive, drive, bukan drive. Penjilat. Gua tampol ya. Masuk. Bagus banget boleh. Asik ya. Dua tuh. Udah bagus belok boleh kok. Hah.
Masih panjang. Bani gue ya. Lawan gue lebih nanti tulus kayaknya. Eh santai bro. Gue tahu lu pengen bikin poin, gue tahu. Lu santai ya. Iya ya. Kalau di masyarakat memang lu something ya. Bola main basket mau nah. Lu santai deh. Lu santai dulu. Belum dikopikan sampai 21 menit terakhir. Iya iya, kita trash talk dulu, trash talk. Let's go. Paham dulu lah. Let's go. Okay. Let's go. Hey! Lagi? Udah bagus ya. Gue pura-pura keseleng. Asik. Biar bagus di kamera gitu. Skill itu bro. Hey, kameramen, skill itu. Gue suka ini. Kita sekalian menguji mental ya. Oh sih. Jarang ada orang kayak dia soalnya. Emosian. Dia mau samain katanya. Orang nembaknya jelek. Harus pede. Katanya jelek. Walaupun dibilang jelek harus pede tapi. Katanya jelek. Gue suka nih lawan-lawan yang termotivasi. Gue suka dia bang. Enggak, lu suka yang lain, lu suka penjilat lo. Lagi nih bang. Gue mau kasih dong. Hey! Gue pelajarin dulu nih orang gerakannya. Kena blok lu! Emang gak bisa dibohongin, bekas pemain bintang tapi masih ada bintangnya. Oh, dikit ya? Dikit. Tapi kewalahan gak melawan Densu. Kita lihat, belum 2-1. Tapi masih unggul sih 3-1. Dia mau bayar gua bang, menang bang. Ben
hari ini gue jago. Bagus nih, tumben sih. Bolanya di mana tadi? Bolanya di mana? Ayo. Oke. Okay. Dead ball. Oke. Okay. Belum panas. Kayaknya dia masa-masa santet deh di lapangan. Dari kemarin yang masa. Oke. Kena timen. Masuk. Boleh. Di luar dulu. Boleh. Cil lagi. Aneh. Tembak lu kadang bagus kadang jelek ya? On off nih. Kita pakai speed gun dulu ya. Udah, jangan jatuh. Langsung habis energi. Baterai turun. Ketuk. Aduh, ngapain nih? Nggak asik sih. Bang. 5 poin ini, Dra. Dra, 5 poin. Bisa. Emang ada yang naruh santet di sini. Kemarin nggak bisa. Untung tembakannya lagi bau nih. Lewat. Dia mikir udah mau masuk tuh, kesel banget pasti dia tuh. Bolanya lewat. Gimana bro? Ada teman-temannya menonton kekalahan temannya sendiri. Wah, satu game lagi. Down the stretch, ayo. Oke. Ini gua kasih lu jurus untuk menghormati bola gua. Kobi. Kobi gimana lu? Fall bang. Reflex. Fall bang itu. Orduin. Ini kalau masuk menang ya? Ya. Kontrol lah. Wah, asik. Bang, laki.
Satu. Lebih sombong dia. Gak boleh, harus. Karena orang Fitro belum tentu masuk. Dia tahu. Fitro tuh kelihatan gampang. Kalau latihan. Kalau penentuan itu beda cerita. Yang ngerti. Itu beda cerita. Yang ngerti. Luar biasa, tepuk tangan untuk Indra. Cuta lagi gak masuk terus. Tapi dia menang, lu menang 2 poin ya. Gue dikalahkan lewat Fitro, belum pernah ada episode gue dikalahkan lewat Fitro. Tepuk tangan, hands out untuk Indra. Thank you so much. Terima kasih. Woo! Wih, gimana bang? Lu gak pertandingannya tadi? Wah, gokil. Gokil bisa menang. Ternyata dengan skor yang telat. Ternyata masih banyak sekali tentunya. Muncul. Aduh, aku males banget deh ngalung-ngalungin ginian. Jadi memang sesuai dengan kita punya komitmen, barang siapa yang menang lawan gua, kita berikan medali emas bintang tamu tersombong. Yes, ini buat lu, kita pakaikan dulu ya. Terakhir lu dipakaikan gini kapan? Wah, kayaknya udah lama nih. Udah lama ya? Lu pernah ikut kejuaraan gak dulu? Pernah. Lu katanya pernah tergabung di klub basket UI ya? Pernah dulu, varsity team. Oh gitu. Jadi lu main di kayak liga Libama. Mahasiswa? Main. Libama? Libama, Libama main. Oh, pantas gerakannya oke ya. Not bad lah. Not bad. Terus kenapa lu akhirnya invest di basket dulu? Gua kalau nggak salah tuh 2013-an katanya. Iya. Itu di bekas klub gua tuh di Garuda Bandung. Iya, gua tahu. Alasannya apa waktu itu lu masuk ke situ? Karena apa ya? Dulu gua pengen banget jadi atlet pro. Cuma kayaknya gak kesampean. Oh, lu kayak Samuel Rizal ya? Iya, Samuel Rizal juga dulu. Oh, gitu. Tahu Samuel Rizal? Tahu. Oh iya, dulu dia pengen jadi atlet pro. Gak kesampean, dia jadi sampean. Artis sekarang. Iya, terus apa hubungannya lu pengen jadi atlet pro, terus lu akhirnya beli ya, invest ya di klub Garuda Bandung dulu? Dulu inilah, pengen memajukan basket Indonesia lah, ceritanya lah. Oh iya, basa-basinya ya. Basa-basinya. Tapi uangnya habis banyak bisa. Iya, begitulah. Iya. Tapi gue dengar hal yang bagus tentang dia, suami yang hebat dari istrinya, dan dia juga laki-laki yang hebat, dan dia kesukaan ibu-ibu ya. Lu tau kenapa lu menang hari ini? Kenapa? Gue gak mau dikeroyok sama ibu-ibu. Ya, jadi kita juga akan memberikan satu jersey, satu kehormatan kalau lu mau pakai. Lu di Garuda Bandung, gue pernah main di sana, jadi gue kasih lu yang di aspak aja. Wow. Tolong dipegang dulu. Ini jersey gue waktu gue di aspak, gue udah sesuaikan dengan size lu. Jadi malam-malam lu gak sadar, lu tidur, gue sedang ukur badan lu. Yeah. Makanya size-nya udah sesuai. Wah. Yes, di sini gue pernah 4 kali juara dan klubnya udah gak ada. Mantap. Jadi I hope lu senang dan lu happy dan lu bisa simpen Wandi. Wandi kita ketemu lagi kan, kita mau main lagi ya. Bikin 5-5. Oke, siap, thank you. Kurang di tanda tangan. Oh iya, nanti kita ludahin ya. Kita tanda tangan, kita. Thank you so much, tepuk tangan untuk Indra. Thank you so much, semoga makin maju, sukses bersama dengan burung biru. Twitter maksudnya.